first time Zeke accident, kereta Zeke memang teruk lah. Sampai Zeke yang tak sangka ianya boleh jadi. Tetapi apa yang jadi, semuanya dah ada hikmahnya. Cuma bila dah accident, apa benda yang kita kena lakukan? Apakah proses-proses yang kita kena buat daripada lepas kena langgar sampai kereta dah selamat dalam proses repair? Korang kena tengok video ini sampai habis kalau korang nak ilmu ini untuk kegunaan masa depan korang. Sebelum Zik ceritakan tentang proses-proses untuk settlekan kereta accident, Zik nak sharekan satu timeline proses kereta Zik semasa accident sehingga proses tengah baiki. Pada 26 Januari 2024, pukul 3 petang, Zik telah accident di Sunway Damansara disebabkan blind spot tiang yang besar yang Zik memang tak nampak. Pada pukul 5 petang, Zik settlekan semua report berkaitan dengan accident di Balai Polis Trafik Daerah Pangkalan Jaya. Dan pada masa yang sama, kereta Zik dihantar ke Body and Paint Pulau Dua Kepong untuk proses repair kereta. Pada 14 Februari 2024, adjuster insurans telah di-appoint untuk check kereta Zik di Body and Paint Pulau Dua Kepong bagi proses kelulusan claim accident. Pada 21 Februari 2024, adjuster telah hantar ke semua report dan quotation di pejabat insurans untuk menilai adakah claim approve ataupun tidak. Pada 4 Mac 2024, alhamdulillah claim untuk kereta Zik di approve dan bermulanya untuk repair kereta Zik. Dan last kali pada 20 Jun 2024, kereta Zik masih repair dan hampir untuk siap. Jadi daripada timeline ini, korang boleh nampak untuk proses kemalangan dan juga repair kereta Zik dah nak hampir 5 bulan. Kenapa lama dan macam mana nak cepatkan? Sekarang baru Zik akan ceritakan kepada korang step-step yang korang perlu buat. Nombor satu, kita tengok balik pada timeline pertama iaitu masa Zik accident. Apabila kereta kita dilanggar ataupun kita yang langgar kereta orang, pertama sekali matikan kereta korang dan keluar daripada kereta korang. Tenangkan fikiran dahulu dan baru berurusan dengan yang terlibat. Jangan tergopoh-gapah dan call dahulu towing insurans korang untuk towing kereta korang. Nak hantar ke mana nanti Zik cakap sekejap lagi. Tiba-tiba, korang tak sempat nak buat apa-apa lagi, baru keluar daripada kereta, tengok-tengok ada towing dah sampai nak offer untuk towing kereta korang dan hantar ke bengkel dia. Dekat sini, kalau korang tak nak serabut, korang tolak offer towing siap-siap dan cakap saya ada towing fee daripada insurans saya, ataupun kalau korang jenis pandai dan juga bijak, tanya dia bengkel mana yang dia akan hantar. Tadi pasal hantar dekat mana, pastikan bengkel yang dia hantar adalah di bengkel Body and Paint yang authorised daripada brand kereta korang. Macam Zik, Zik cakap dekat towing tersebut, Zik nak hantar ke bengkel Body and Paint Pro 2 Kepong. Bila korang dah settle dengan towing, korang akan diminta untuk sign satu dokumen daripada towing tersebut. Sebab tu penting dalam pemilihan towing, takut nanti korang kena kes-kes yang tak diingini seperti kena tipu dan sebagainya. Dah lah accident, lepas tu boleh pula towing ni nak ambil kesempatan kan? Macam-macam hal. Apabila dah sign, korang kena tangkap gambar untuk beberapa benda ni. Nombor satu adalah keadaan kereta korang. Nombor dua adalah keadaan kereta yang terlibat. Nombor tiga adalah nombor plate kereta yang terlibat. Nombor empat adalah kawasan kemalangan. Dan nombor lima adalah jalan apa, taman apa, dan kalau dekat highway, kilometer yang keberapa. Benda ini memang penting. Jadi kalau korang yang terlibat dalam accident teruk yang perlu sampai bawa ke hospital, pastikan korang call family ataupun kawan untuk datang ke tempat kejadian dan settlekan. Kalau accident biasa pula, pastikan ada yang boleh teman korang untuk settlekan urusan selepas ini. Sebelum kereta korang ditowing, pastikan korang ambil semua barang-barang berharga dalam kereta. Contohnya dalam glove box, dalam bonet dan juga sebagainya. Kalau boleh, cabut dashcam kereta korang di bahagian depan ataupun di bahagian belakang untuk tunjuk semasa kena soal siasat di dalam balai nanti. Dah settle semua, ajak orang yang terlibat untuk pergi ke Balai Polis Trafik Berhampiran untuk buat report polis. Nombor 2, apabila korang dah sampai di balai trafik macam Zik, korang perlu isikan dulu details di borang. Kalau korang tak nak susah, bawa pen siap-siap untuk tulis kalau korang tak nak bantu lah. Lepas tu, masukkan borang di dalam bakul, ada satu khas bakul dia, dan polis akan panggil untuk tuliskan report berdasarkan kemalangan kereta korang. Jadi apabila korang dah settle dengan yang terlibat pun dah settle untuk buat report dengan polis, korang akan dipanggil oleh satu sarjan untuk disoal siasat siapa yang salah dalam hal ini.
Macam Zeke, apabila disoal siasat semua dengan sarjan, Zeke salah dalam hal ini atas kerana tidak memberi laluan kepada kenderaan di lorong utama. Di sini, Zeke dah buat silap sebab tak bawa sekali dashcam untuk mudahkan polis tengok blind spot di tiang besar tersebut. Jadi polis hanya tengok dekat dia punya map berdasarkan bahagian atas. So dia tak tahu keadaan yang masa Zeke accident. Jadi sekurang-kurangnya ada bukti yang mungkin boleh senangkan kerja sarjan. Sebab tu Zeke cakap korang kena sediakan dashcam untuk sarjan tu tengok keadaan yang korang kena. Semasa korang di balai polis, lorong towing yang towing kereta korang tadi, dia akan tunggu korang sampai habis disoal siasat oleh sarjan. Sebabnya selepas disoal siasat oleh sarjan, nanti dia akan tangkap gambar kereta korang untuk masukkan dalam file report. Dan dalam tempoh ini, sebelum korang disoal siasat dan juga korang buat report di dalam balai polis, korang ada masa untuk berfikir di mana korang nak hantar kereta korang untuk repair di bengkel yang korang nak. Settle semua, korang boleh balik rumah ataupun korang boleh pergi terus bengkel yang korang letak kereta tu kalau bengkel tu buka. Dan pastikan korang kena settle dahulu dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pihak towing dan juga bengkel. Iaitu nombor 1 adalah salinan IC, nombor 2 salinan lesen, nombor 3 salinan report polis yang ada cop polis, nombor 4 salinan grant kereta korang, dan nombor 5 adalah salinan cover note insurance korang. Jadi nombor yang ketiga adalah kalau korang sempat untuk pergi ke bengkel, disarankan terus pergi ke bengkel untuk dapatkan turn in charge kereta korang. Jadi macam Zeke, disebabkan dah petang, memang bengkel pun dah tutup, Zeke perlu pergi keesokan harinya untuk dapatkan siapa person in charge untuk kereta Zeke. Macam Zeke dekat sana, yang uruskan adalah nama dia Hafiz. Jadi Encik Hafiz ni akan minta dokumen yang macam Zeke cakap tadi untuk korang settlekan, dan selepas itu korang perlu tunggu giliran kereta korang. Masa proses ini, Produa akan sediakan quotation berapa jumlah kerosakan pada kereta korang dan akan call insurance untuk adjuster datang ke bengkel dan check kereta korang. Kenapa proses ini mengambil 2 minggu? Ini adalah kerana disebabkan nombor giliran kereta korang untuk buat quotation daripada person in charge dan juga untuk panggil adjuster datang ke bengkel check kereta korang. Nombor 4, kalau tengok pada timeline, seminggu Zeke perlu tunggu untuk adjuster submit report kepada insurance. Sebab ini ada buat kesilapan di mana Zeke tak call pihak insurance untuk cepatkan proses. Tips penting untuk korang apabila nak cepatkan proses adalah call insurance untuk selalu tanya update tentang claim accident. Sebabnya HQ insurance ni, dia akan buat satu file complaint dan time tu lah baru diorang akan buat kerja dengan laju. Jadi apabila yang kelima ni, nombor kelima ni dah ambil masa 2 minggu untuk approve claim accident, kat sini Zeke dah bagi masa dalam 3 minggu untuk adjuster check dan luluskan claim accident status. Bila dah lulus claim dekat sini, kita dah bolehlah lega hati kan. Tapi sedihnya, Zeke kena charge bayar betterment 20% daripada jumlah barang yang rosak pada kereta Zeke. Kenapa dah kena bayar pula Zeke? Yang ni Zeke akan ceritakan di episod yang lain. So sekarang ni hanya tunggu kereta Zeke siap sahaja. Dan satu benda yang Zeke nak tambah adalah korang akan menghadapi claim insurance untuk beberapa kali. Jadi contoh macam Zeke yang pertama kali claim, dia akan check-check, lepas tu benda yang memang nampak terang benda tu rosak dan perlu tukar, adjuster akan approve, tak ada masalah. Jadi kali kedua untuk claim adalah disebabkan perlu tukar benda-benda yang tak nampak. Contohnya macam kalau tengok dekat tayar belakang Zeke ni dah sengit, tetapi bila betul-betul check, tengok-tengok axle dan juga cross member suspension kena tukar disebabkan dah bengkok. Tetapi adjuster dia takkan approve terus masa claim yang pertama disebabkan dia cakap dia perlu data report untuk tengok betul-betul tak axle tu bengkok ataupun tidak. Jadi benda tu kena tengok daripada report dan tak alignment. Jadi kat sini kita boleh tahu orang kalau accident kereta kan ada perlu claim satu kali saja, ataupun mungkin korang perlu claim beberapa kali. Claim beberapa kali ni memang dia akan ambil masa sikit lah, sebabnya proses dia adalah Produa keluarkan quotation, lepas tu adjuster pula kena datang untuk check daripada quotation tu, lepas tu adjuster pula kena hantar report dekat insurance, dekat HQ dia untuk approve. Jadi kat situ memang ambil masa lah. Korang nak cepatkan, memang korang kena selalu call insurance dan update tentang ni. Nanti diorang akan buat kerja dengan cepat. Jadi
itulah pengalaman dan juga ilmu untuk proses kemalangan kereta Zip. Semoga ilmu ini dapat bantu korang dan doakan Zip supaya Zip come back stronger dengan kereta Zip. InsyaAllah Zip akan buat balik kereta Zip seperti mana yang Zip dah buat sekarang. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share untuk kita jumpa episod akan datang dan Zip akan sharekan korang tentang battle mini pula. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.